cikgu ada tak apa-apa pecahan ataupun apa-apa nilai yang kita perlu ingat untuk belajar peratus? Ada. Okey, kalau awak ingat ni, bonus bagi awak. Apa yang kita perlu ingat? Okey, yang pertama untuk peratus, nombor bulat 1 akan jadi berapa? 100 peratus. Okey. Awak ada satu marker. Marker pen ni awak ada satu. Jadi satu ni 100 peratus milik awak. Okey, satu ni 100 peratus penuh. Kalau 100 peratus ni paling penuh untuk peratus adalah 100 peratus. Jadi 100 peratus tu memang betul-betul untuk awak. Okey, macam mana pula kalau separuh? Separuh dalam pecahan dia akan jadi 1/2. 1/2. Dapat berapa? Kalau 1 dapat 100%. Kalau separuh untuk 100. Macam mana kalau separuh untuk peratus? Separuh. 100 bahagi dengan 2. Okey, 100 bahagi 2 awak akan dapat 50%. Jalan kerja dia adalah 100% bahagi 2 awak akan dapat 50%. Cikgu, macam mana pula dengan 1/4? Okey. Kalau separuh 100 bahagi 2. Kalau perempat, 1/4. Macam mana nak buat? Okey, 100 bahagi 4. 100 bahagi 4 dapat berapa? 100 bahagi dengan 4 awak akan dapat berapa? Okey, kita cuba buat. Berapa darab 4 dapat 1? Tak ada. Okey, kita ambil 10. Berapa darab 4 dapat 10? Kita ambil 2. Okey. 2 darab 4 dapat 8. Tolakkan 10 tolak 8 dapat 2. Turunkan sifar 20. Berapa darab 4 dapat 20? 5. 5 darab 4 dapat 20. Tolakkan. Awak akan dapat bakinya berapa sifar. Jadi selesai dapat 25. Jadi 100 bahagi 4 dapat berapa? Dapat 25. Ini awak kena ingatlah. Okey, kalau tak ingat tak apa, boleh buat jalan kerja macam ni. Okey, macam mana pula kalau 3/4? 1/4 dapat 25. Kalau 3? 1 dapat 25. Kalau 3? 25 tambah 25. Dia kena 3 kali. Tambah 25 dia akan jadi berapa? 25 tambah 25, 50 tambah 25, 75. 75 kat sini. 75%. Okey, kalau awak boleh ingat, bagus untuk awak. Tapi kalau awak tak boleh ingat, inilah cara asasnya. Okey, bermula daripada 100%. Kemudian dia kena bahagi mengikut berapa pecahan dia. Okey. Kalau 2, 100 bahagi 2 dapat 50. Kalau 4, 100 bahagi 4 dapat 25. Ya, penting ada simbol belakang peratus. 3/4, awak dah tahu dah kalau 1 dapat 25%. Kalau 3, 25 tambah 25 tambah 25 dapat 75%. 1/3/4. Okey, ini nombor bercampur. Kemudian awak kena tukarkan nombor ini kepada
peratus. Macam mana simbol peratus? Ini simbol peratus. Berapa jawapan dia? Okey. Jadi hari ini kita akan belajar ini. 1/3/4 tukarkan kepada peratus. Bila tukar kepada peratus, awak kena buat apa? Kena darab 100/100. Okey, ingat darab 100/100. Okey, cikgu ceritakan dulu. Okey. Benda yang awak kena ingat kalau untuk peratus, contohnya okey, kalau awak ada satu benda. Okey, awak ada satu, nombor satu. Satu sama dengan 100/100. Okey, kalau satu nombor bulat sama dengan 100/100. Macam mana boleh dapat? Macam mana dia boleh dapat 100/100? Sebab dia darab 100/100. Satu darab 100 dapat 100. Simbol peratus. Ini pun ada simbol peratus. Okey. Macam mana pula dengan 3/4? 3/4 macam mana tu? Satu dah ada kat sini. 3/4. 3/4. Nak buat macam mana kelas? Macam cikgu cakap tadi, kena darab 100/100. Darab 100/100. Jadi macam mana awak buat jalan kerja awak? Jalan kerja akan jadi macam ni. 3/4 darab 100/100. Okey. Jadi awak darab sahaja 3 darab 100, awak akan dapat 300. 3 darab 1, 3. Sifar-sifar ni letak. Dia ada berapa sifar? Dia ada 2. 1, 2. Letak 2. Kemudian bahagi dengan 4. Awak akan dapat berapa? 300 bagi 4 kelas. Dapat berapa? 300 bahagi 4. Macam mana nak buat 300 bahagi 4? Okey, kita selesaikan kat sini. 300 bahagi 4. Dapat berapa? Berapa darab 4 dapat 3? Tak ada. Okey, kita ambil 30. Berapa darab 4 dapat 30? Berapa? 4 8 12 16 20 24 28. Yang paling dekat adalah 7. Dapat 28. Okey, kemudian buat apa? Tolak 30 tolak 28, awak akan dapat 2. Turunkan sifar 20. Berapa darab 4 dapat 20? 5. 5 darab 4 dapat 20. Tolakkan 20 tolak 20 dapat sifar. Okey, jadi jawapan dia adalah 75. Okey, jangan lupa 3 darab 100 dapat 300 bahagi 4. Jangan lupa peratus kat sini. Okey, awak akan dapat berapa kat situ tadi? Kita dah dapat dah tadi. 300 bagi 4, kita dapat 75. 75 apa? 75 peratus. Okey. Untuk satu dah dapat 100/100. Okey, ini ingat kalau satu nombor bulat terus dapat 100/100. Okey. Pecahan ini 3/4 darabkan dengan 100/100, awak akan dapat 75/100. Kemudian macam mana nak dapat ini? Jumlahnya. Jumlahnya awak kena tambah. Okey, jumlahnya awak kena tambah.
Macam mana nak tambah? Tambahkanlah sebab 1 tambah 3 per 4 dapat 1 3 per 4. Jadi 1 ini kita dapat 100%, 3 per 4 kita dapat 75%. Jadi kita tambah saja 100% tambah 75%. Awak akan dapat 5. Sifar tambah 7 dapat 7. 175% hasil dia. Okey, 175%. Jadi jawapan kat sini awak akan dapat 175%. Okey, baik kelas. Soalan seterusnya ialah 7 3/4 tukarkan kepada peratus. Okey, cikgu dah bagi tahu dah nak tukarkan kepada peratus. Kena darab. Darab berapa? Darab 100%. Okey. Kita pergi. Okey, mula-mula ni ini 7. Nombor bulat dia adalah 7. Okey, kalau 1 awak dah tahu dia adalah 100%. Kalau 2 200%. Kalau 3, 300%. Kalau 7? 700%. Okey, kita dah selesaikan untuk 7. Kemudian kita selesaikan 3/4. 3/4. Okey, kalau yang dah ingat, dia tahulah 3/4 ni sama dengan 75%. Tapi kalau tak ingat, macam mana ya? Macam cikgu cakap tadi, darab dengan 100%. Okey, darabkan saja 300 bahagi 4. 300 bahagi 4. 300 bahagi 4. Awak akan dapat berapa? Dapat berapa kelas? Okey, bahagi 300 bahagi 4. 7 darab 4 dapat 28. Tolak, awak akan dapat baki 2, turunkan sifar 20. Berapa darab 4 dapat 20? 5. Okey, 20%. 20 bukan peratusan, 20. 20 tolak 20 dapat sifar. Jadi awak akan dapat 75. Tulislah nombor kat sini, 75. 75 apa? Simbolnya peratus. Okey. Jadi kita kiralah jumlahnya berapa tadi? 7. 7 dapat 700. Peratus tambah dengan 75. Okey. Tambah dengan 75. Okey, kira dapat berapa? 5, 7, 7. Dapatlah 775%. 775%. Okey, senang saja sebab kita dah tahu dah. 1 sama dengan 100%. Jadi ini jalan kerja dia.